Saya punya ide buat teman-teman yang punya produk cookies, simak terus video ini ya. Saya mau buat kemasan yang versi berbeda supaya harganya bisa lebih mahal. Ini ada dua contoh, satunya punya Monde, harganya 6.500. Satunya punya siapa nih? Chip Asoy. Satunya punya siapa? Harganya 7.500. Jadi saya coba beli. Simak terus videonya ya. Video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepiting gurih bikin nagih. Nah, ini udah saya bawa ya kan, saya beli sampel contoh cookies coklat ya. Nah, kemasan apa yang cocok nih? Oke, saya mau pakai aluminium foil lagi. Baik teman-teman, saya potongin dulu ya aluminium foil. Ini sebenarnya bukan aluminium foil sih, ini sebenarnya metalis ya. Kalau aluminium foil itu lebih buram, kalau ini mengkilat ya. Aluminium foil itu nggak semengkilat ini. Yang betul ini adalah plastik metalis. Memang bentuknya hampir-hampir mirip sama. Saya beli di marketplace. Teman-teman kalau mau beli bisa di Tokopedia atau Shopee juga ada. Saya potong menjadi 3 bagian ya, dengan ukuran lebarnya 14 cm dan tingginya 25 cm. Ini saya main kira-kira aja karena menyesuaikan bentuk cookiesnya. Saya buka dulu cookiesnya. Mudah-mudahan pas. Ya isinya 12 teman-teman. Saya rasa kalau 3 lembar ini cukup. Ya sekarang ayo kita seal. Sekarang saatnya kita seal ya. Yang di seal itu bagian yang buram. Yang bagian yang paling mengkilat itu di luar, karena kalau buram itu ada lapisan lemnya, jadi kalau dipanasin pakai seal itu merekat.
Di sini saya membuat sealnya adalah model center seal ya, yang tengah kayak gini, jadi kayak model sasetan gitulah, biar kesannya kayak pabrikan gitu. Sekarang tinggal saya isi produknya dan sudah pas. Nih, saya isi dua ya. Ya, pas. Sekarang tinggal rapikan ya. Nah, iya, keren. Jadi deh, center seal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 12 pieces bisa jadi 6 saset. Singkirkan dulu. Langkah berikutnya tinggal mikirin kemasan luarnya. Nah, di sini saya pakai kertas art paper A3 seperti biasa yang sudah didesain dan dicetak. Sekarang saya potongin dulu ya. Nah, udah terpotong. Potongnya pakai cutter ya, jangan pakai gunting biar rapi. Nah, ada bagian yang saya pisahkan karena nggak muat ya. Kalau harus jadi satu A3 nggak muat. Nah, di sini bagian ini udah saya lem ya sebelumnya. Terus bagian dalam sudah saya mal pakai cutter yang tumpul supaya nanti lipatannya lebih rapi. Saya tidak menyarankan teman-teman ulang untuk melakukan hal seperti ini ya. Ini karena ribet coy. Ribet. Jadi apalagi kemasannya, repacking produk yang udah jadi, kemasannya udah bagus. Terus kertasnya pakai A3 kayak gini ya ribet. Dan HPP-nya yang jelas lebih mahal. Ya, ini hanya sebagai contoh. Oke, teman-teman bisa, kalau yang punya produk cookies atau punya tetangganya atau temannya bisa punya produk cookies yang bisa dibeli secara curah, nah teman-teman bisa nih lakukan ini. Nah, kalau kemasannya mau, kertasnya ini mau lebih murah, tentunya cetaknya dipercetakan di offset, percetakan offset. Nah, desainnya di sini saya membuat asal ya. Nanti tinggal teman-teman desain sendirilah yang bagus.
Di sini saya membuat ukuran kotaknya ya, tingginya 7 cm, lebar 10 cm, terus panjangnya 15 cm. Oke, jadi deh. Sekarang masukin produknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pas. Masukin. Nah, kalau udah begini dari 7.500 kira-kira bisa dijual harga berapa ya menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang memiliki produk cookies. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.